Guys, sekarang kalian bisa isi demo Mobile Legend di Unipin gampang banget. Tinggal masukin user ID kalian, pilih diamondnya mau berapa, channel pembayarannya banyak banget. Habis bayar langsung masuk diamondnya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan cek link di description, guys. Halo guys, kembali lagi bersama saya Jess No Limit. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kenapa? Karena pas pertama kali saya mau bikin channel YouTube, guys, saya tuh sering banget nonton channelnya dia. Pasti kalian udah banyak yang tahu. Siapa lagi kalau bukan yang intronya itu unik banget. Kayak gimana? Mas Ayo, intronya. Puja Moba Ajaib. Nah, itu dia intronya, guys. Jadi pasti halo, kalian guys, tahu semua kan? Oke, kali ini kita mau satu lawan satu nih guys ya. Nah, cuman global nih. Cuman nih hero-nya saya juga enggak bisa gitu. Maksudnya baru belajar juga hero ini enggak gitu bisa juga. Dan kita sepakat ini hero-nya Alucard ya. Leo ya. Alucard. Alucard. Banyak yang bilang Alucard mirip gua, sumpah. Bener enggak sih? Mungkin ya. Oke, langsung nih gua enggak sabar nih. Oke deh, kita langsung mulai aja ke game-nya guys. Oke, okay. Ya, kita langsung mulai. Oi. Nah, ini udah di loading screen. Mas Leo pakai skin yang baru ya? Oh ya dong, Unipin. Unipin. Saya belum ada nih guys skin yang baru sendiri. Skin. Siap. Skin yang itu udah skin ada. Apa lu? Hah? Skin yang itu yang Child of the Fall. Enggak, pakai lone hero. Enggak lah. Ya, jadi ini kita rule-nya kayak biasa ya. Kayak biasa ya rule-nya Mas Leo ya. Iya. Mid only, bebas jungle. Bebas jungle, defend kalau misalkan udah sekarat. Tower ketiga aja. Ya. Gila. Aduh, gila Pak. Boleh tukaran enggak skinnya? Itu skinnya lebih keren itu saya enggak punya, guys. Parah banget skinnya. Gua pengen tuker ya, mending tuker aja dah yuk. Yang ini udah lagi nggak bisa dibeli, nanti juga bisa dibeli lagi, Mas Leo, sebentar lagi. Gua tahu nih, lu pasti kebab, oh nggak mungkin lu ke tempat gua. Mungkin nggak sih. Ini gimana ya cara pakai Alucard? Aduh, jangan gitu dong. Beneran, Alucard saya ini win rate kecil banget, Mas Leo. Oh. Aduh. Lifestyle ya. Kayaknya kalau kita gebuk-gebukan bisa nggak sih nggak mati-mati? Nggak tahu ya. Makanya ini aku penasaran gitu kan. Aku darahnya coba. Nambah aja terus gitu kan. Nggak bisa nih, harus pas farming nih. Kalau kagak modar gua nih. Ini kesempatan emas nih guys, by one sama top global. Buat adu gebuk, ah kan telat. Wabab, tak sayang creepnya. Alucard ketemu Alucard, lifestyle-nya gimana ya? Ah, kapan lagi gitu kan? Buy one kan, kalau udah ketemu dia di ranked, udah ribet. Mau buy one, ada aja temennya nongol, semak-semak. Lihat deh itu level kuning-kuningnya. Waktu itu kita pernah ketemu ya di ranked ya? Maksudnya ya? Iya, beberapa kali beberapa dan kali gua terbully. Enggak lah, berat itu lawannya. Kalau nggak salah waktu itu mainnya sama itu juga ya, ada Ko Petra ya, kalau nggak salah ya. Yang sama Ko Pet ya? Iya, pernah kayaknya ya, kalau nggak salah ya. Boleh ambil umang-umang nggak sih? Bebas, maunya ngambil apa nggak? Gak usah aja deh. Gak usah aja ya, oke deh. Gila nih guys. Saya jujur pakai Alucard ini masih cacat banget. Karena oh bagus dong, syukur-syukur iya. Ada kesempatan gua buat menang nih. Gak bisa, ada kesempatan gua buat menang. Alucard gimana nih cara pake minyak? Tinggal skill-skill aja udah. Cuman yang jago Alucard Fredo tuh namanya tuh. Tau gak? Okay. Fredo, nicknya? Nicknya itu TS Fredo. Dia dulu top 1. Top 1 Alucard. Gak pernah gua denger nama Fredo.
udah lama sih dia udah jarang main sekarang. Dia main kalau jarang ke ekspor kali, ekspor namanya. Cuman turnamen doang sekarang dia main. Oh, begitu. Waduh, duitnya hampir sama, beda cuma 100. Gedean siapa? Oh, gedean lu. Ini kalau mau gua, kalau mau menang harus ini nih guys, gua tes adu gebuk aja lah kali ya. Waduh. Gila susah emang beda emblem. Waduh. Buset, Amnom. Ampun. Gila padahal cuman Enggak bisa. Padahal cuman beda berapa ratus loh guys. Tapi Siap. Udah, fix. Aduh, dia kemana ya? Dia kayaknya balik apa enggak ya? Fix nih udah kalah jauh nih. Fix nih enggak bisa nih gini nih, enggak bisa nih. Oh, dia enggak balik ini, guys. Kapan dia enggak balik? Aduh. Ayo terbang sini. Om. Terbang Om. Aduh. Sekali lagi Om, lagi Om. Gila, sakit banget tower-nya. Gua tahu. Lu pasti nungguin gua jungle. Gua. Kenapa ya? Dia lagi itu, guys. Cepet, buruk. Ini Alucard. Buruk, dia datang. Alucard. Nih guys, belum nih, tunggu udah menit ke 6, ke 7 nih baru birahi nih. Hitnya menang siapa ya? Buset, masih kalah 200 loh, perasaan gua udah cepet deh parmi. Hai. Wah, darah dia banyak guys. Sekarat dong dia. Gak mau lu di lap steel. Gak mau. Oh, dia kayaknya ngambil trip saya guys. Iya dong, maling. Gak bener kan? Trip saya diambil, dia lagi mau ngambil trip. Ada di situ dia, mau kemana Om? Om mau kemana Om? Ampun Om. Aduh, hampir aja terbang. Ntar Om, sabar Om. Sabar dulu Om. Gila, sumpah itu level Pak. Gue tahu dia ada di mana. Gue tahu. Ntar lagi nongol dia di bab-nya tuh kan. Waduh. Dia lagi dong dapat. Lu pake emblem apa, Jess? Magic. Assassin? Magic. Hah? Magic. Wow. Ayo, hit gua, Om. Hit gua deket tower dong, Om. Alucard pake emblem magic, dia bisa ya? Bisa apa? Lebih sakit ini sih. Kalau gua assassin sih. Assassin? Iya. Coba deh pake magic lebih sakit. Bisa magic assassin? Enggak, magic biasa. Oh. Enggak lah, bercanda. Oh, suwe kan? Ya namanya kalau mau ngetop gawal tuh guys. Waduh. Ini gimana gak kita guys? Udah menit-menit kita belum. Ayo lu mau gebuk-gebuk sama gua, ayo sih. Wow. Aduh dia udah last guys. Guys. Gila dia udah last, sakit banget. Gua menang loh. Iya. Sumpah gue menang loh. Gila. Kesempatan nih dia balik, gue yakin dia balik. Jangan tower deh. Dia pasti cari darah di sini. Dah gue duga. Kabur. Ayo, loncat. Kita pegang di sini guys. Kita tunggu dia di sini. Mumpung dia recall nih. Kayaknya saya salah item dulu deh guys. Sakit banget ya punya lo kan. Waduh. Oh my god. Krip jempol dong krip saya guys.
Aduh. Oh, dikit lagi itu farmingnya. Eh, farming towernya. Gebuk lagi. Ayo, sini nak, gebuk-gebukan nak. Gak mau. Gebuk-gebukan sama papa nak. Gak mau. Gila, udah menit 8 guys. Belum ada kill kita nih. Saya gak berani kalau gebuk-gebukan nih. Dia last, sakit banget. Ayo nak, gebuk papa nak, sini pak, sini nak, sini dong, gebuk-gebukannya dekat minion, sama krip-krip. Gak mau. Oh, gue tahu di sini. Mana sih dia? Oh, aduh gebuk. Wah, aduh, dia dapet. Aduh gebuk. Ah. Cakep sekali, Bun. Wah! Akhirnya. Gila, guys. Mati saya, guys. Terkapar, tertidur. Balas dendam gua berhasil. Kesempatan gua dia buat menangin. Dua live stream itu ya, jadi sakit banget ya. Wah, ini lebih berasa. Iya, item build saya kayaknya fail deh, guys. Benar-benar. Cakep sekali, Bun. Kesempatan. Dapat nih dua tower nih, guys. Fail nih item build saya. Ayo ya minion bos, minion gantian ya kita kayak gini posisinya ya. Iya gantian tadi di itu gua. Minion bos, minion. Ya, kok gitu sih? Perasaan tadi lu berpihak sama gua dah. Sedih nih. Ya, akhirnya kok jadi gini sih? Ya, tahu aja lu, gua mau menang ada aja ya yang ganggu ya. Baru ngekill atu ya. Jadi ganggu banget ya. Ini duitnya sekarang beda dikit nih. Tadi udah kalah gue tadi. Oh, akhirnya gue memimpin ya. Gila, kalah duitnya sekarang, guys. Duit saya kalah. Wah, gawat nih. Gua enggak mau tower, gua mau kebuk-kebukan sama lu. Bodoh amat. Mana lu? Eh, ngapa lu tempat sono? Rumput tempat. Kabur, kabur. Gak mau. Gua mau mos-mosin nge-kill lu di sini. Sakit, gila. Aduh, salah lompat lagi. Umpet di mana lu? Gua tahu lu umpet di tempat farming lu ya. Jebol lagi guys. Cakep sekali. Waduh guys, mati lagi. Cakep sekali, Bung. Akhirnya terbalaskan ya. Kalah, tadi gua dibully 2-0. Ah, sekarang gua bully balik. Gila. Ayo krip, datang lagi krip. Item buildnya menangnya lifestyle berarti guys. Saya krip. Saya bikin item build krip. Kamu mau mati terus? gua gak mau menangin, aku mau bully ya. Mumpung nih. Dia mau bully saya guys, sedih banget ya. Mumpung nih. Songong dulu. Sini lo. Saya mau dikill lagi nih, guys. Sini lo. Wah. Sini lo gebuk nih. Gebuk sini, gebuk. Wah, gila. Ayo, oh, curang. Wah. Ah, mati. Ah, kenapa gua masuk dalam? Gila, saya udah pakai Deadly Blade lo, guys. Masih enggak berhasil. Life skill-nya sakit banget. Aduh. Parah. Kenapa gue sampai masuk dalam fronten dong? Ya, item build-nya sakit banget guys, saya salah item build-nya, keliru. Dia pakai Deadly Blade dong. Tapi tetap aja nggak berasa tetap life skill-nya sakit tuh tadi. Masa sih? Iya. Tadi emang yang kalah, tadi itu kalah gebuk-gebukan. Tadi kan kalah gebuk-gebukan. Ayo creep, semangat creep, creep bawah, semangat. Jebolin. Guys, gantian. Saya dibully nih, guys. Sampai-sampai udah mau selesai aja enggak di-end semuanya, guys. Sedih saya, guys. Kesempatan, guys. Mumpung bisa nge-kill gitu loh. Kapan sedih. Lagi gitu kan? Kalau di ranked kan susah. Sedih banget. Ketemu dia di ranked udah susah ketemu. Kalau ketemu pun gak recall lu ya. Wah, bye. Aduh. Perasaan tinggal getok doang dah. Duitnya dia udah menang, guys. Sedih. Guys. Wah, keren banget. Waduh. Cakep sekali, Bung. Dia lompat, Bung. Oh. Mau ke mana? Mati lagi. Udah. Nyerah. Enak. Aduh, enggak tega gua. Nyerah.
Enak. Oke, guys. Akhirnya guys, menang juga ya gue ya. Tadi gue dibully sama dia. Gila. Tadi pakai lapu-lapu gue dibully, Pak. Memang benar-benar dibilang mirip pakai loper ya. Mirip Alucard beneran nih, Carbo, makanya Alucard kan ya. Ya, aduh. Alucardnya sama gue nih sesuai nih. Sama nih. Ya. Oke, guys. Jadi hasilnya saya dibantai 1-3 nih, guys. Sedih banget saya ya. Jadi build-nya Mas Leo ini ternyata lebih bagus dibanding saya gitu, guys ya. Nah, jadi tadi kita juga udah satu lawan satu hero lapu-lapu ya, guys. Nah, itu tadi ya, nanti kalian lihat lah hasilnya kayak gimana. Jangan nonton guys, gua terbully di sana pakai lapu-lapu, gua terbully. Jangan. Gantian ini. Kalau kalian mau nonton, langsung aja nanti saya taruh di outro abis ini videonya. Jangan lupa kalian subscribe juga ke channelnya Mas Leo. Saya taruh nanti di description, guys. Nah, oke. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka sama video ini, kalian like video ini. Kalian boleh share juga. Nah, kalian boleh subscribe juga ya. Nah, terus kalau misalkan kalian mau request hero lain, guys. Saya misalkan satu lawan satu lagi sama Mas Leo, mau hero apa, kalian boleh langsung komen aja di bawah. Jangan panik guys, ingat. Panik ya, oke deh. Ya, pokoknya thank you banget nih, waktunya juga nih Mas Leo. Iya, thank you banget juga gua. Ya, sampai ketemu lagi deh guys, di video selanjutnya. Bye-bye.